Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di sini bersama gue di channel YouTube Bro Sri Lepio. Nah, oke guys, jadi di video kali ini gua mau ngebahas seputar Scipio lagi guys. Nah, jadi di hadapan kalian sudah ada Scorpio Supermoto yang biasa gua pakai ya guys. Nah, jadi sesuai judul aja, di sini gua mau jelasin bagaimana sih pakai Scorpio Supermoto, apakah aman dan apakah ditilang kalau di jalan raya ya. Kita langsung jelasin saja guys. Oke, sebelumnya yang baru bergabung di channel YouTube gua, jangan lupa subscribe dulu guys. Oke, jadi sesuai requestan kalian, kita langsung saja jelasin bagaimana kalau kita ngemodifikasi Yamaha Scorpio menjadi supermoto, apakah bisa legal di jalan atau enggak. Kita langsung bahas aja guys. Nah, jadi menurut pengalaman pribadi ya, selama gua pakai motor ini aman-aman aja guys. Jadi untuk ngebangun Yamaha Scorpio Supermoto itu, menurut gua yang paling penting rangkanya masih asli ya. Nomor rangka, nomor mesin masih asli. Gitu guys. Jadi aman lah ya. Jadi sesuai gitu, sesuai SNK. Nah, banyak yang nanya juga dari kalian, bagaimana itu kalau setelah dirubah jadi Scorpio Supermoto, ganti daunnya bagaimana bang? Oke, azan dulu ya, kita break dulu. Oke guys, kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi tadi azan dulu, gua break dulu. Tadi sampai pembahasan gimana bayar pajaknya ya guys. Nah, jadi berhubung kemarin gua baru bayar pajak ya, bisa kalian lihat ini. Maksudnya syarat untuk ganti daun itu motor kalian harus standar ya, jadi full original, terus knalpot juga harus original, pokoknya semua original bawaan pabrik. Nah, jadi mungkin banyak pertanyaan dari kalian seperti itu ya, kok bisa ini bisa ganti daun gitu guys. Nah, oke, jadi di sini gue jelasin, pas gue datang ke Samsat itu motor dalam keadaan kayak gini guys, gua per-peran aja lah. Terus nomor rangka, nomor mesin digesek. Motor gua nggak boleh masuk ke dalam karena gua pakai knalpot racing. Nah, jadi menurut pengalaman gua pribadi, untuk rubah rangka itu kemarin gua nggak dipermasalahin guys, cuman gua harus nembak ya, jadi seperti ada biaya tambahan gitu guys. Jadi gua ikutin aja apa kata polisi ya. Lagian itu kan yang ngurus-ngurusnya polisi juga ya. Jadi alhamdulillah masih bisa ganti daun ya. Jadi seperti itu guys. Scorpio Supermoto bisa legal ya, asalkan nomor rangka, nomor mesin
masih akur bawaan pabrik guys. Seperti motor gua ini bawaan pabrik, masih bawaan pabrik ya. Nah, jadi untuk nomor rangka aslinya di sini gua tunjukin. Nomor rangka aslinya ada di bawah sini guys. Nah, bisa kelihatan itu ya. Jadi ini rangka bagian bawah sini ke sini semua. Ini masih full original bawaan ya Mas Scorpio guys. Jadi seperti itu. Nah, jadi looknya seperti kayak gini guys. Nah. Jadi pokoknya intinya kalau mau ngebangunnya Mas Scorpio, usahakan rangka original ya. Kalau ini gua perpaduan rangka original dipadukan dengan rangka custom ya. Jadi di bagian atas ini custom sampai ke belakang, terus bagian bawah yang ini ori Yamaha Scorpio guys. Jadi seperti kayak gitu. Nah, untuk kalau kena tilang atau enggaknya itu tergantung polisinya juga. Ini gue kemarin kena tilang guys, kena tilang karena knalpot racing. Terus yang lainnya nggak dipermasalahin sih, soal ganti body dan juga rubah wujud. Oke guys, mungkin videonya sampai di sini dulu aja. Semoga terjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar Yamaha Scorpio ini legal apa enggak di jalan. Kalau Yamaha Scorpio gua ini udah pastikan legal, soalnya udah bisa ganti daun atau pun bayar pajak guys. Jadi seperti kayak gitu. Oke, semoga terjawab semua ya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe. Ditunggu video selanjutnya dari gua. Bye.